Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, barusan Pondok Pesantren Asalafal Witro melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Rasulullah, para sahabat, dan para ulama sangat menganjurkan, mengekspresikan cinta tanah air. Pernah diriatkan Rasulullah SAW ketika naik unta, begitu melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Itu terdorongannya karena rasa cinta beliau kepada kota Madinah. Sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahkan pernah berkata, "Laula hubbul watan la kharabat watanassu." Andai saja tidak ada rasa cinta tanah air, maka sebuah negeri yang kurang bagus akan punah. Maka dengan cinta tanah air ini, kata beliau, negara-negara akan termakmurkan. Ada juga hadis yang itu ternyata maudhu, tapi kita sudah terlanjur mengenalnya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu termasuk sebagian daripada iman. Para ulama tidak mempermasalahkan rata-rata tentang kesahihannya, tapi mereka lebih mengambil maknanya, misalnya dalam kitab Dalilul Falihin atau dalam kitab Kasbul Khofa Imam Ajaluni, beliau berdua pengarang kitab ini tidak mempermasalahkan kesahihannya, mereka lebih memandang maknanya. Hadrotu Syekh Romo Kyai Haji Ahmad As-Sailani Saqi radhiyallahu ta'ala anhu juga mengikut kepada beliau-beliau, kepada para tokoh sufi, kepada Rasulullah tentunya dalam mengekspresikan cinta tanah air ini. Beliau ingin menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Asalafal Witro, Jamal Khidmah, Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Utsmaniyah yang beliau pimpin adalah perkumpulan yang religius, sufi, nasionalis. Demikian, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.